Di bagian susu aku ketemu ini dan kau rasa milky shake di harga berapa nih? 7.200 kah? Nggak tahu sih harganya, cuman ini dari dan kau gitu. Yay, ambil. Halo guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau memberikan review susu varian terbaru dari dan kau. Biasanya Denkau varian susunya tuh cuma coklat putih sama strawberry. Kali ini ada yang kebalik. Cookies and cream. Wow. Kalau kalian mau tahu reviewnya seperti apa, keep on watching. Aku lupa aku beli dia di harga berapa? 5.900 kalau nggak salah. Terus, kenapa sih sedotannya harus sedotan kertas? Gampang hancur. Ya udahlah ya. Enggak ada fotonya. Tadi lama ya. Tadi dia mau dipakai. Duh, manisnya rasa manis apa ini ya? Kayak manis vanila puding gitu. Tekstur susunya kental. Mostly varian vanilanya kencang. Maksudnya dia didominasi sama varian vanilanya yang manis itu guys. Terus Oreo-nya di mana loh? Padahal ini cookies and cream. Dikit tapi berasanya guys. Ini kayak bukan Oreo ya, tapi merek lain yang bentukannya, maksudnya yang sama-sama kayak Oreo gitu loh guys, cookies and cream gitu loh, tapi ini bukan Oreo. So far aku enak. Oh, so far aku enak, so far aku suka. Udah aja coba kita shake. Karena katanya yang di shake dulu guys. Di shake tuh lebih padat lagi rasa vanila manisnya itu loh. Sama dia jadi lebih kental. Di shake tuh maksudnya dikocok ya. Dan dia tuh lucunya gak tumpah tuh. So far aku suka, cuman lebih berasa vanila manisnya ketimbang cookies and creamnya. Sayang. Kayak kalau perbandingan 100% gitu, rasa cookies and creamnya tuh kayak cuman 5-10%, sisanya vanila manis guys. Tapi aku suka. Apa aku akan beli lagi ya? Aku akan beli lagi. Tapi dia aftertaste-nya, si vanilla manisnya nggak terlalu manis jadinya. Padahal di mulut tadi pas di mood gitu susunya, dia berasa manis banget kayaknya. Tapi setelah ditelan gak berasa manis. Jadi tuh dia manisnya gak yang nge-stain gitu, alias lama gitu loh guys. Oke. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe channel YouTube aku, dan share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. I'll see you guys on my next video. Bye bye.